Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Lebaran sahabat guys. Momen Lebaran tahun ini bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Tentu pendidikan takkan berjalan tanpa seorang guru. Profesi yang satu ini sangat penting bagi pendidikan dan kedudukannya sangat mulia. Sahabat guys, kali ini mengunjungi sesosok wanita hebat dan juga menginspirasi. Anak cewek yang gak lagi. Yuk, oleh kenalan orang yuk. Oleh pimenti. Iya yuk, apa nyongan ninggalin kan anak tangga. Kerjanya kayak guru, pokoknya. Yeah. Sampean paham, jenan sih kerjanya apa yuk? Aku juga guru, tapi aku guru TK, Mas. Pripun sih? Namanya Bu Eli Zamzuroh, yang tinggal di Desa Sumingkir RT 4 RW 2, Kecamatan Gedung Banteng, Kabupaten Tegal. Halo, sahabat guys! Kita nggak pernah kompak deh kayaknya deh. Gimana sih ini? Oh, kompak. Aku mau ribut nih. Tolong. Oh iya, okay. Daripada kita ribut, mau ngucapin aja dulu ya. Oh iya. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. BTW, kebetulan di Hari Raya Idul Fitri ini kan tepat tanggal 2 Mei. Juga diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Hari Pendidikan Nasional, Hardiknas. Nah, BTW, Hari Guru juga. BTW, ibu kan Hari Pendidikan Nasional. Kalau bilang Hari Pendidikan Nasional, berarti kan terkait dengan guru dong ya, karena iya, mereka betul, yang mendidik betul, kita. Betul. BTW, Anda berpendidikan nggak ya? Kalau nama sih, Edi Pendidikan. Oh, nama doang ya? Nama udara. Nama udara. Okay, nama udara Edi Pendidikan, iya, tapi siap. Belum tentu berpendidikan. Okay, guys. Gimana, guys? Kita mau pergi kemana nih, guys? Ke rumahnya Mbak Eli. Mbak Eli, oh iya, Mbak Eli seorang guru. Pendidik seorang guru? Tangguh. Pendidik yang tangguh? Luar biasa. Cewek tapi tangguh? Tangguh. Betul. Oke, namanya Bu Eli. Rumahnya di mana, guys? Di Sumingkir, Gedung Banteng. Wow, kita langsung ke sana? Oke. Oke, cus. Meski statusnya saat ini single parent, namun semangatnya perlu kita tiru. Beliau saat ini menjadi guru honorer di TK MNU Masito Sumingkir, Kecamatan Gedung Banteng. Semangatnya dalam mengajar luar biasa. Bahkan mengajar dengan senang hati meski bayaran hanya seberapa. Beliau mampu menjadi petani jagung, budidaya jamur, dan juga yang lainnya untuk memenuhi kebutuhannya setiap hari. Selain itu, keseharian beliau sangat mulia. Bagaimana tidak, beliau mengutamakan ibadah dalam kehidupannya. Dan juga selalu mengaji selepas sholat, menjadikannya selalu bersyukur dengan kondisi saat ini. Nah, Mbak Eli ini menjadi seorang guru sebagai pengabdi negara itu sudah berapa tahun? Sudah 9 tahun. Wow, 9 tahun kan? Cukup lama. Ya. Sukanya menjadi guru apa, Ben? Sukanya itu tiap hari, kan aku guru TK, jadi tiap hari yang bantu tangan terus, senang terus, bahagia terus, senyum terus. Kayaknya gak ada sukanya deh, kayaknya senang terus tiap hari. Wanita hebat, guru hebat, mungkin itu yang tepat sebagai julukan untuk Ibu Eli. Kami sahabat guys mengucapkan Hari Pendidikan Nasional 2022. Selamat Hari Pendidikan Nasional tahun 2022. Dan tetap di channel kita, Sahabat Guys. Dan apapun pekerjaan dan profesi Anda, syukuri dan banggalah. Salam Sahabat Guys.